Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, alhamdulillah atas permohonan kursi roda dari adik Kenzi Abdillah. Kebetulan adik ini berusia 8 tahun, dari lahir belum bisa berjalan. Alhamdulillah permohonannya dikabulkan semua, juga berkat seluruh donatur lazimu yang setia mengamanahkan zakat infak sedekah kami. Mudah-mudahan kursi roda ini bisa bermanfaat untuk adik, bisa untuk jalan-jalan kaki, untuk dapat sinar matahari, sehat, dan mudah-mudahan selalu bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada donatur lazimu Kota Surabaya atas bantuannya untuk kursi rodanya buat anak saya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk para lazismu Kota Surabaya. Semoga tetap bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alazismu Kota Surabaya, jelang peringatan detik-detik proklamasi peringatan kemerdekaan RI ke-75, alhamdulillah ada 5 unit kursi roda kita bagikan kepada masyarakat penyandang disabilitas, tadi kepada adik Kenzi Fadilah ya. Sekarang kepada Ibu Amanah. Ya, usia 53. Mudah-mudahan apa yang kami berikan ini berkat donatur lazismu juga bermanfaat kepada beliau, yang kebetulan warganya Bu RT ini sangat membutuhkan karena kondisinya stroke ya, dan hanya berbaring di tempat tidur. Mudah-mudahan dengan kursi roda ini bisa jalan-jalan, mendapatkan sinar matahari, diajak putra-putrinya sehingga bisa sehat panjang umur. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat selalu. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua RT 7 Bu Sri Rahayu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada lazismu Surabaya yang telah memberikan bantuan kursi roda kepada Ibu Amanah. Mudah-mudahan apa yang diberikan bantuan untuk Bu Amanah ini mendapatkan manfaat untuk Bu Amanah sekeluarga. Amin. Terima kasih banyak pada donatur lazismu. Assalamualaikum.